Najan Kiwari terkurang di 100 puskesmas di sekulia Jawa Barat tacan sayagan yang harapan pasualan pasien AIDS. Jumlah nunandangan AIDS di Jawa Barat mimiti ngurangan. Dumasar kana data Komisi Penanggulangan AIDS Jawa Barat, tahun ieu jumlah kasus HIV anu kapanggih ngaronjat, tapi jumlah anu nandangan AIDS angka nangurangan. Eta hal teh salah sahijina dirojongku kolaborasi rukun gawe Pentahelix antara akademisi, bisnis, komunitas, pamarentah jeung media. Dumasar kana data Komisi Penanggulangan AIDS Jabar, pasualan HIV anu kapanggih di Jabar masih nerekel saban tauna. Tahun kiwari jumlah warga anu katarajang virus HIV ngawontal tepi ka 6.000 urang. Sarajan kitu jumlah anu nandangan AIDS di Jabar kaitung turun. Tahun samemehna anu anyar nandangan AIDS teh ngahonta 1.000 leuwih, tapi dina tahun kiwari ukur 276 urang. Sekretaris KPA Jabar Iman Teja nembrakeun eta teh nembongkeun yen deteksi dini geus kahontal aksi layanan kawilang nembrak anu marake obat ARV oge beuki hade kualitasna. Eta kaayaan teh dirojong oge ku ngaronjatna waragad APBD anu dikamalirkeun pikeun ngungkulan HIV AIDS di Jabar. Penemuan kasusnya bagus, tapi di satu sisi angka AIDS-nya turun. Nah itu berarti kalau kita berbicara AIDS, berarti deteksi dini itu tercapai. Orang lebih cepat terdeteksi HIV, sehingga dia cepat mendapatkan perawatan. Itu yang kedua, akses layanan. Berarti akses layanan itu berarti ya puskesmas, klinik dan sebagainya terbuka, semakin terbuka. Dan yang ketiga adalah kualitas. Artinya penggunaan obat ARV yang semakin disagih dengan eta penjabat sekretaris daerah Jawa Barat nembrakeun ngajauna kasus HIV AIDS di Indonesia merlukeun peran anu kuat ti pamarentah daerah salasajina dina ketak ngarojong sacara waragad anu optimal ka KPA satempat sangkan rancang gawena optimal. Pihakna sateka pola ngusahakeun sangkan sakumna puskesmas di Jabar anu jumlahna teu kurang ti 1.100 bisa nyiagakeun pangladen pikeun warga nunandangan HIV AIDS. Kiwari kari 100 puskesmas di Jabar anu tacan siap pikeun nampa pasualan AIDS. Yang jelas kita berusaha untuk memberikan kesadaran kepada para penderita supaya mereka berobat. Jadi tidak segan lagi. AIDS itu bukan merupakan, katakanlah, mohon maaf ya, bukan merupakan suatu penyakit yang aib gitu. Karena bagaimanapun itu akan membahayakan juga bagi masyarakat yang lain. Saya kira kesadaran ini yang perlu ditumbuhkan di masyarakat. Sajeroning kitu Kepala Dinas Kesehatan Jabar miharep ayana parobahan laku lampah warga anu teu dibarengan ku resiko sangkan teu digebrus kana komunitas anu boga resiko gede. Salasajina ngaliwatan tes anu dilakonan pikeun pasangan anu rek jatuh krami. Juga kita ingin ada semacam perubahan ya dari perilaku yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iman ya selaku sekretaris KPA bahwa kita ingin mencegah yang tadinya tidak beresiko yang sampai mereka masuk ke dalam komunitas ataupun ke dalam masyarakat yang memiliki risiko. Contohnya tadi misalkan pengantin baru begitu kemudian salah satunya tidak berkata jujur kepada calonnya itu maka dia kemudian menjadi salah satu penular gitu, untuk HIV. Di Indonesia jumlah kumulatif kasus HIV saprak tahun 2005 tepi ka Desember 2018 ngahontal 327.282. Sedangkan jumlah kasus AIDS mimiti tahun 1887 tepi ka bulan Desember 2018 reana 114.065 urang. Jumlah infeksi HIV pangreana aya di DKI Jakarta, ari kasus AIDS pangreana dilaporkeun aya di Papua. Budi Hartati, Bandung TV.